Iya, janganlah kamu kesusahan ya. Pakai ini kan bagus. Ekosistemnya tapi kan kan tapa lo dah. Itu kan apa tuh? Kan nih. Ya itu lubuk larangan kan. Jadi kan kampungan. Ah, kan ini kan rumah. Sempat waktu nak. Gini ya, kalau dengan adanya bank sampah ini, secara otomatis pasti sampah itu akan terkumpul dan itu akan merubah gaya hidup masyarakat kan gitu ya. Oleh karena itu dengan menabung, dengan setelah mereka menabung mengumpulkan, akhirnya pengolahan menjadikan kerajinan ini agar lebih gampang lagi. Karena kita akan membuat lagi nanti suatu program di mana ibu-ibu akan kita bagi tugasnya sebagai apa dan apa kerjaannya. Gitu. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang hanya tugasnya mengumpulkan sampah aja, setelah dikumpulkan ada yang mencuci saja, ada yang nanti menjahit saja, menganyam saja, dan akhirnya terbentuklah produk-produk ramah lingkungan seperti ini. Jadi ini memang intinya agar bank sampah ini memang kelihatan kerjanya memang mengolah sampah, setelah itu menjadikannya produk yang sangat bermanfaat. Kalau pemasarannya, awalnya kita memang harus siapa saja yang sudah membentuk bank sampah harus mulai memakai produknya sendiri. Itu salah satu cara pemasaran. Jadi misalnya ini kita udah bikin ini, udah bikin tas dan bikin sebagainya, tapi kita tetap juga memakai tas produk-produk luar. Itu tentulah tidak mencontohkan bahwa kita ramah lingkungan. Jadi pemasaran pertama itu awalnya kita harus memakai, kelompok kita harus memakai. Setelah itu kita mulai lagi dengan pameran-pameran, mengajarkan ke masyarakat bagaimana cara mendaur ulang, dan kita libatkan lagi pemerintah untuk membantu memasarkannya dengan cara pada saat pelatihan-pelatihan yang ada di kantor-kantor SKPD-SKPD terkait terutama. Baik, terima kasih.